Oke. Mulai aja. Dapat dengar, Dek? Dapat dengar kaki suara? Dapat dengar? Oh, oke. Okay. Tes nama kasih jauh. Nanti nggak kasih kuat lagi record dia. Dia tinggal di sini. Cus ini so tak masuk. Ini screen. Oh. Seperti biasa ya. Kalau putar video, share screen lagi, F5 dulu. Iya. Oke, selamat siang semua. Oke, selamat siang semua. Kita akan segera memulaikan pembelajaran seni budaya kelas 7 di siang hari ini dia. Sebelumnya, Ner ingin mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang telah hadir dalam pembelajaran online untuk mendukung program pemerintahan yang dimana karena bencana corona ini dia, orang semua tidak bisa keluar kemana-mana, sampai sekolah semua diliburkan. Jadi, dengan adanya tenaga operator yang berkompetensi di bidangnya yang mendapatkan sertifikat profesional dari Universitas Belanda, kita mengadakan pembelajaran online di sekolah ini. Baiklah, sebelum memulai materi, Ner ingin skip kembali ke beberapa hari lalu sebelum libur sekolah, yang dimana materi terakhir torang habis di seni rupa. Jadi di seni rupa itu dia bagaimana torang yang seperti kemarin yang so lewat, orang belajar menggambar, mengukir, melukis. Sekarang orang akan masuk di seni musik. Kalau ada buku, dia di bab 9, 10, 11. Dia belajar tentang musik. Nah, materi yang akan Ner bawa kali ini, itu DP Kop menyanyi dengan lebih satu suara. Jadi kalau lihat dari DP judul ini, so tahu Stokang, menyanyi dengan lebih satu suara berarti bukan cuma suara sendiri. Jadi bukan dengan suara sendiri, jadi ada beberapa suara yang pokoknya ada lebih dari satu orang mau menyanyi. Nah. Oke. Nah, sebelum mau lanjut, adik-adik tentu di semester lalu so ada sedikit gambaran tentang bernyanyi ini dia. Jadi ini Ner mau kasih penjelasan ulang, bernyanyi itu merupakan aktivitas yang sering dilakukan semua orang, bahkan hampir semua orang di lingkungan empat orang tahu menyanyi lah, kan tahu lah, istilah so pernah menyanyi. Dia menyanyi, entah itu dia mau menyanyi, biasa kan paling banyak orang jaga menyanyi akang, itu kebanyakan pas dorong mandi, kan di situ. Entah di suara bagus atau nyanda, pada saat itu dia kalau mau menyanyi dapat rasa sama dengan artis Indonesia Idol juara satu. Jadi dalam bernyanyi, itu kegiatan atau aktivitas yang sering dilakukan semua orang. Jadi bernyanyi itu pun ada DP nama teknik. Teknik dalam bernyanyi memiliki peran penting karena akan menentukan kualitas suara dengan torang P, kualitas penampilan. Jadi bagaimana itu torang nanti akan bernyanyi itu mau jadi bagus,
dan orang penampilan itu enak orang mulia, itu ada DP teknik, bukan cuma asal-asal menyanyi. Itu menyanyi jurus perempatan. Nah, sebelum mau lanjut, Ner akan mau putar dulu video antara, pokoknya di video itu adik-adik ada dua video. Nanti di dua video itu adik-adik semua teliti baik-baik, lihat dari segi vokal apa yang perbedaan dari dua video itu dia. Bukan lihat DP orang, tapi dari DP segi vokal atau dari DP segi sementara bernyanyi. Lihat adik-adik analisa DP perbedaan itu dia apa. Pertama, Ner akan putar dari video yang pertama. Ini Rancis. Tunggu. Wait for it. Sudah pilih ya? Wish. Gimana itu dia? Dapat lihat tuh gambar? Dapat lihat? Sabar ya. Video operator rusak. Apa? Operator lama. Video mana sih? Dapat lihat tuh video? Bye.
Sudah so jelas tak itu video tadi? Jelas itu video tadi? DP suara kedengaran enggak? Asli. Nah, berikut Ner akan ada satu lagi yang buang-buang waktu. Berikut Ner akan putar satu video yang sama. Dorang sementara menyanyi, tapi ini dengan gaya yang lain. Perhatikan orang P yang sementara bernyanyi itu ya. Jadi perhatikan yang sementara menyanyi itu. Itu ada perbedaan antara video yang sekarang dan video yang sebelumnya. Oke, so boleh lihat DP perbedaan dapat di mana? Kalau sesudah coba angkat jempol. Kalau so dapat tahu DP beda antara video ini dan video sebelumnya, angkat jempol. Ya apa-apa. Dari screen-nya. Screen yang satu. Nah. Start screen. Berarti yang dua kali. Itu layar. Lama lagi yang. Jadi, ini setulis tadi ini. Ini setulis atau belum tadi? Ada simut semua ini. Oh, simut. Yang tulis yang penting. Jadi tulis yo yang penting dulu dari ini dia. Kalau so kelar tulis yang penting, angka jempol ya supaya meniru so boleh dapat tahu, so boleh mau next. Yang so kelar tulis,
DP penting-penting, Jo. Angka jempol. Oke. Okay. Mario Kobis, Soklar. Oke, okay, sudah. Oke, okay, Jiver, Jiver Soklar. Oh iya. Nah, oke, okay, lanjut. Jadi untuk mau tentang video dua video tadi. Tunggu. Nah. Jadi itu dua video tadi yang Ner ada kasih dengar itu yang pertama itu video di mana ada beberapa orang itu dia ada menyanyi. Yang orang menyanyi hanya satu grup itu menyanyi dengan satu suara. Jadi yang orang lakukan itu dia DP kegiatan bernyanyi itu DP nama bernyanyi secara unisono. Masih ingat toh materi tentang bernyanyi secara unisono itu bagaimana? Itu yang bagaimana yang sering orang lakukan ketika orang upacara bendera. Tiap hari Senin menyanyi lagu kebangsaan kan torang satu sekolah ini dia semua dari kelas 7 sampai kelas 9 bernyanyi satu suara semuanya ada DP pembagian-pembagian suara. Nah, sedangkan video yang kedua tadi itu dorang bernyanyi so model paduan suara. Yang di mana paduan suara itu dia lebih dari 28 orang. Ada juga paduan suara kecil yang DP anggota 12. Kalau vokal grup biasanya dia terdiri dari 3 sampai 12 orang. Nah, 3 sampai 12 orang. Ini tulis dulu ini, bernyanyi banyak suara. Ada juga istilah lain ini akapela, nasyid, lagu kanon. Lagu kanon ini lagu yang ini sambil menulis ya karena waktu terbatas sambil menulis Ner mau kasih DP gambaran-gambaran yang Onida tulis ini dia. Ini istilah lain yang akapela atau lagu kanon. Lagu kanon ini biasa orang sering menyanyikan di kegiatan kepramukaan. Itu biasanya ada lagu kanon. DP contoh lagu kanon itu contoh lagu Bapak Yakobs toh. Itu kalau yang DP versi bahasa Inggris dia lagu Are You Sleeping, enggak tahu apa DP judulnya. Are You Sleeping, Are You Sleeping. Tapi kalau di kegiatan kepramukaan biasa dorang ganti Bapak Yakob. Jadi ada beberapa kelompok yang dorang so dibagi-bagi ya. Bukan kelompok regu, kalau di pramuka kan sering dibilang regu. Regu bunga-bunga, regu hewan-hewan.
ada beberapa regu itu dia yang sering dong menyanyi, contoh regu 1, Bapak Yakub, Bapak Yakub. Baru sambung regu 1, bangunlah, bangunlah. Jadi ada interaksi, dorong baku-baku balas menyanyi. Itu yang dinamakan lagu kanon. Nah, sedangkan lagu akapela, akapela itu dia, itu seperti mengiring. Jadi yang jadi DP musik pengiring itu orang yang menyanyi. So, pernah lihat beatbox toh semua. Kalau belum pernah lihat, ada yang pro di sini, mau kasih contoh. Jadi model-model akapela, kalau di YouTube ada duet akapela dengan beatbox. Itu gagah itu dia. Adik-adik bisa cari sendiri di YouTube kalau ingin lebih memperdalam di akapela lagu kanon. Tulis ya dulu ini. 1 menit, Jo. Nah. Aye. Jadi waktu di sini ada sisa 1 menit. Adik-adik nanti akan mau tak keluar sendiri, tapi waktu mengajar masih belum habis. Nanti P tak keluar, langsung masuk ulang. Langsung masuk ulang di room yang tadi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma tak keluar, nggak lama. Oke. Okay. Catat aja dulu. Iya, yang penting-penting saja. Kalau nyak penting, nyak usah gubris. Apalagi mau balas, biar jadi ada orang lain. Tes dan oke, sebentar ini. Bilanjut, kita. Kak semua off ini dia, nanti masuk ulang. Nanti langsung masuk ulang ya. Eh.